Nah ini cukup jauh ya jarak dari kamera ke titik gua ini ya guys. Iya sih, di sini gua bakal coba kualitas dari mic wireless ini, microphone wireless ini saat titik kita lagi di outdoor apa di luar. Ini kita bakal coba untuk berkendara bermotor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua Nanda Subaya. Di kesempatan ini, gua mau sharing penting banget buat bapak atau ibunya sekalian teman-teman yang nonton video ini. Nah, di sini gua mau cobain mic wireless ataupun microphone wireless ke handphone ya atau ke HP untuk kalian YouTuber pemula, vlogger yang suka live TikTok, live YouTube, interview Zoom dan lain-lain. Gak perlu bingung kalian mau buat suara kalian lebih jelas di rekaman video, di lebih praktis lagi ya, tanpa kabel saat kalian live YouTube, TikTok ataupun interview Zoom dan lain-lain ya. Jadi pas banget kalian nonton video ini, hanya perlu menggunakan alat yang gua pegang ini ya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir mau beli mikrofon wireless atau clip-on dengan mengeluarkan kocek jutaan rupiah. Hanya cek link di deskripsi video ini setelah menonton kualitas suara dari mikrofon wireless ini. Nah, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Nah, itu kenapa sih gue rekomend banget ya dengan produk ini. Nah, gue sebelumnya memang udah tahu sih hasilnya gimana, karena gue udah cek terlebih dahulu kualitasnya oke banget teman-teman ya. Jadi ya biasanya gue ribet banget untuk membuat suatu video, dan akhirnya ini yang gue cari selama ini, alat yang praktis bagi gue pemula teman-teman. Dan bakal kita saksikan sama-sama kualitas suaranya oke banget ini. Nah, ini bagian dalam pertama, kita buka dari mikrofon wirelessnya beserta receivernya. Receiver di tengah ini teman-teman, dan ada casannya. Di sini ada casannya, ini perpaduannya. Jika kalian kurang paham, kalian bisa cek di sini ya. Kemarin memang gue pesen 2 ya, cuman kalian bisa pilih sesuka kalian ya. Pesan 1 juga bisa, selera masing-masing ya. Langsung aja kita tes ya cara pakainya. Ini mudah banget ya, hanya langsung dicolok teman-teman. Ini gue cabut di sini ya. Jadi penggunaannya seperti ini, hanya langsung dicolok gini. Tuh, dicolok kayak gini. Not ya, receiver ini Type-C. Ini Type-C. Oke. Cuman tergantung kalian mau pesennya yang iPhone juga ada colokannya khusus. Cuman kalau ingin menggunakannya di HP colokan mikro, kalian bisa tambah alat tambahannya lagi, converter micro USB, oke? Dan langsung aja kita cobain hasil dari kualitas mikrofon ini. Sebelum lanjut, gue pengen himbau kalian, budayakan dengan cek video ini ya teman-teman ya. Apakah video ini bisa keliling Indonesia bahkan dunia? Kalian isi kolom komentar kalian berasal dari mana, dan terus kita cobain untuk mikrofon wireless dari produk K9. Jadi caranya ini gue sediain dulu. Oke, di sini ya. Nah, ini sudah pas ya. Oke, jadi caranya tinggal dicolok ya teman-teman ya. Colok langsung ini ke lubang biasa kita ngebuat ngecas ya. Cepret tuh. Oke. Terus kalian bisa langsung ya di sini ditekan, ini ada tombol nih ya, tombol power di belakang sini, ditahan ataupun ditekan selama 3 detik. Oke. Nah, sampai ininya ada berwarna ini ya. Tuh. Hijau. Oke, hijau tuh. Nah, langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Suaranya bisik-bisik tuh. Oke. Nah, kalian bisa dengar ini suara keadaan di dalam ruangan. Oke. Nah, jadi ini suaranya. Yes. Nah.
Oke. Nah, kedengaran ya teman-teman ya. Ini untuk jarak sekitar berapa senti dari ini suara ini gua. Nah, kalau ditaruh di sini mungkin kalian bisa mendengar apakah ada perubahan? Tidak ya? Masih terdengar jelas. Oke. Ini di ruangan. Memang kalau di ruangan oke banget sih, dan kita bakal coba untuk kualitas dari suara ini di luar ruangan. Cuman sebelum lanjut di sini gue pengen ngasih tau kalian. Jadi kalau seandainya kalian mau bisukan untuk klipon ini, peres ini, kalian bisa tekan sekali aja. Tuh, ini ditekan sekali aja ya teman-teman, nanti dia kayak gini. Tuh, ini di mute lagi. Lagi. Balik lagi kan suaranya. Oke kan? Sip nggak? Tuh, kita tes di luar. Yuk, cus. Tiga, oke, udah. Oke, masuk. Ya, udah ya. Ya, jadi ya kita bakal cobain untuk kualitas si mic ini. Nah, di depan kita, lo lihat sana. Nah, itu cukup berisik ya teman-teman ya. Berisik banget, dan gue pengen jalan langsung ke sana. Itu jarak sekitar 20 meteran ya dari sini. Ya, kita coba, kita tes apakah masih terdengar langsung ke dalam video itu. Coba ya, gue kesana ya. Ya, masih terdengar, yuk, oke. Lo masih ikut gua ya. Ya, kameraman di situ aja ya. Benar kan? Jadi emang jaraknya ketahuan gitu. Emang kualitasnya bagus apa enggak gitu. Oke. Okay. Nah, masih dengar? Ini sekitar udah mau 5 meteran sih. Masih itu berisik banget di depan teman. Nah, ini apa? OS. Ini sampai tukang es, guys. Berapa ini, Bang? Ini 2000. Ini 2000. 3000. Nah, itu masih terdengar enggak? Gua lagi ngomong guys. Oh, ya ya, ini lagi kita tes suara mic, Bang. Ya. Enggak apa-apa, beli aja nih. Nah, ini. Halo. Ya udah. Ini cukup berisik ini sampai di sini. Udah. Bayar dulu. Mau enggak? Entar. Kita bayar dulu. Udah masih kedengeran? Kedengeran? Ini gue beli es dulu guys. Nah ini cukup jauh ya jarak dari kamera ke titik gue ini ya guys ya. Buku sih. Oke. Okay. Nah, okay, kita bakal kembali ke kamera. Ini bersih banget dalam. Nanti kita bakal coba di dalamnya. Oke, okay, itu aja. Yuk. Nah, kita coba tes lagi. Kedekat. Kedengeran? Masih? Oke, okay, yuk. Sip, kita lurus. Ini gue taruh di dada. Nah, kita tes sama-sama untuk kualitas keduanya ini. Nah, sini masih terdengar di situ. Nah, jadi kalau untuk kalian yang mau ngaktifinnya, ingat di sini ditahan dulu 3 detik. Nah, sampai ininya berwarna hijau. Oke, berwarna hijau. Nah, nanti kalau dia mau mute apa dibisukan dia, dipencet sekali aja. Nanti ada kedip-kedip. Tapi kalau mau di on kan kembali, kalian kerja sekali di sini ya, on ya. Oke. Okay. Ini jadi dia manteng warna hijau terus. Nah, kita coba ya langsung. Ini sebelah sahabat gua, kita coba ngobrol ya kan dari suaranya. Ini ada musik ya kan, agak lebih berisik ya kan. Kalian bisa menilai untuk kualitas dari mic wireless ini ya. Ayo, nah, coba. Ya. Halo, oke. Okay. Selamat sore. Sore ya. Namanya Mas? Namanya Kiai. Oh, Kiai ya. Jadi sore kedengeran enggak? Kita coba nah, gimana? Boleh, ah, boleh. Ya. Ah, gimana? Siap. Ah, coba ditaruh di sini. Oh, sini ya. Ya, oke, okay, taruh di. Oke. Okay. Nah. Disangkutin. Cepitin. Ya, cepitin. Disangkutin. Nah, oke. Okay. Aduh. Slow, santai-santai ya. Oke, okay, okay. Ya. Cek, cek. Nah, ya. Jadi terdengar enggak? Coba disuarakan. Halo, halo. Selamat ya. Sore. Oke. Okay.
Terdengar gimana? Coba tuh cek 1, 2, 3 coba. Cek 1, 2, 3 Oke, jelas, cukup jelas, dan kalian bisa menilainya sendiri ya. Dan itu aja, keren banget ya? Keren banget. Oke, sip. Ya oke guys ya, di sini gue bakal coba kualitas dari mic wireless ini, microphone wireless ini saat ketika kita lagi di outdoor atau di luar. Ini kita bakal coba untuk berkendara bermotor ya. Dan ini gue taruh di sini ya kan. Kalian kayak motor vlog gitu kan oke juga tuh ya. Dan kalian bisa dengar untuk hasilnya dan noise-nya, karena kan kalau untuk kayak di jalan tuh kena angin ya teman-teman ya. Terus ya. Dan kita coba ya, langsung ya jalan. Nih, kita jalanin ini sekitar 20 km dua jalannya ya. Nah, kita coba lagi terus ya. Apakah masih terdengar untuk suaranya? Apakah masih jelas teman-teman yang nonton? Oke, kalian lihat ya tuh. Ini sekitar 60 km ya, teman-teman ya. Oh, kalian bisa lihat dan kalian bisa nilai sendiri ya, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu ya suara saat kalian berkendara bermotor. Ya. Oke.